Tahun lepas saya dapat satu kerja bina sebuah kafe. Saya niat akan terima 1,000 dibahagikan kepada setiap 10 buah surau. 100 setiap surau. Kesimpulannya, bolehkah saya terima 1,000 sekaligus pada sebuah masjid atau surau saja bagi sempurnakan niat saya itu? Jawabnya, bila berniat, hukumnya sunat kita tunai. Tak ada masalah. Tapi kalau membenazor, tak. Aku bernazar kerana Allah, kalau aku berjaya dapat projek ni, aku nak sedekahkan RM100 kepada setiap masjid, kepada 10 masjid. Jawabnya, wajib kena wi juga. RM100 tu tak boleh buat setepak. Tapi kalau niat dalam hati saja tak berlapar, boleh wi setepak RM1,000. Saya kurang cakap dengan bini saya. Sari sepatah pun susah untuk bercakap. Sebab apa? Bini dia bisu. Ini adalah kerana bini saya mecok. Suka mecok. Bila buat satu-satu benda. Saya selalu terasa hati. Selalu berdoa lah hati agar Allah balas perbuatan isteri. Apakah hukuman perbuatan isteri dan doa saya itu? Jawabnya, haram orang perempuan bila dia bermecok-mecok nak tanpa sebab yang diharukan pada syarak. Nah, ini ramai orang perempuan sifat gini. Masa kasih molek sangat, masa bertunang baik sangat, baru nikah sebulan dua molek sangat, lepas tu timbul perangai. Nah, nah, sebab apa? Sebab dia tak sedar apa hak suami ke atas diri dia. Bila kita kahwin dengan orang laki-laki, syurga kita bawah tapak kaki suami. Walaupun mu anak raja, anak agung, mu deraka pada laki mu. Hukumnya masuk neraka. Walaupun laki mu tu hija nyaku je ataupun hija gohib beca je. Neh, kerana syurga bawah tapak ibu selama belum kahwin. Bila kahwin bawah tapak kaki suami. Neh, jadi mecok-mecok ni hukumnya menyakitkan hati suami. Bila menyakitkan hati suami, dia panggil nusyus. Neh, ha, jadi tegur. Allah sebut dalam Quran pertama sekali, fa'izu hunna. Tegur dia, nasihat dia. Tak jadi apa gak, fahjuru hunna. Jangan tidur dengan dia. Kerah-kerak juga. Nampak? Fadribu hunna. Pukul dia. Pukulnya ngamuk. Tak? Ha. Ataupun kita takut pasal dia besar dia kita. Neh, ha, kita guruh molek. Dia sama lebar dengan peti sejuk. Tak nak pukul gua ni. Ha, kalau gitu degil dah. Kita pun kabar dia oleh kerana awak degil. Tak merubah perangai awak. Jadi saya terpaksa kahwin dengan tak mecok seorang lagi. Neh, ha, jadi kalau kahwin memang biasanya marah lah orang puang ni. Neh, ha, memang marah. Sambil-sambil berdoa semayang hajat, tiu air asing dalam air, suruh dia minum. Jangan kabar aku tiu. Neh, ha. Kawan-kawan orang-orang soleh minta solat hajat. Neh, beri nama bini atau aku SMS. Malu benda. Nak? Ha, bukan bini mu seorang mecok. Semua orang banyak kan bini mecok. Nak? Ha, dia tak mecok kalau turut kandok dia orang puang. Betul tak? Hari kita wibiti dia 1,000 tu dia mecok. Dok. Ha, tu dia orang puang. Tak dia. Bapa dia tak mecok tadi dia wibiti. Ya, ya, ambil yang 5,000. Tak boleh. Bodoh juga gitu. Terima kasih bang. Nampak? Sayang abang. Kita sayang pada hotop. Nah, tanya aku dah wibiti mu mecok. Nah, ha, jadi sabar-sabar pun kena ada juga. Bukan nak nikah saja. Neh, kerana orang perempuan tu hampir pada orang laki-laki nak wibah pahala ke kita. Ada orang masuk syurga dengan sebab sabar bini jahat. Bini mulut jahat, rangah jahat, hati busuk. Sabar-sabar berdoa pada Allah dapat syurga. Dah bini, bini neraka bawah. Neh, ha. Takkan laki mu sabar mu masuk syurga. Neh, laki dah masuk syurga.